servis reparasi speaker aktif. Apabila tone controller tidak berbunyi, kita terlebih dahulu cek bagian ini, bagian setrum ke tone controllernya. Kalau tidak masuk berarti ininya mati. Ini saya baru ganti. Ini udah bunyi lagi normal. Jangan terburu-buru ganti IC ya, karena belum tentu IC-nya yang mati. Ini biasanya kerusakan dikarenakan transistor sudah mulai kering, atau resistor kering, ini resistor ya, maaf, sudah kering karena terlalu sering menahan panas, jadi cepat. Bisa jadi dari elko-nya juga bisa jadi kering yang bagian output tone control. Semua kita cek, kalau udah semua benar baru kita cek dari data setrumnya. Kalau dari voltasenya normal berarti IC gitu ya. Ini terima kasih ya, ini dari Agus Tegal tentang ini bunyi. Kita coba suaranya.